La verdad, que como yo expliqué en mi salida, hice todo lo posible por, por quedarme. Nunca en ningún momento se me pidió que, que, que jugara gratis. Eh, se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y, y lo hice sin ningún problema. Y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de, de decir eso: es como sacarse la pelota de encima y, y no asumir su, su consecuencia y no hacer Hey God, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, banyak banget yang nge-DM aku melalui Instagram Bang bahas interview terbaru Lionel Messi. Nah, itu dia itu dia ya cuplikan interview Messi dengan salah satu media dari uh, Spanyol Diario Sport. Nah, kalau kita bedah jawaban Lionel Messi, teman-teman, sebenarnya normatif, masih ingat Barcelona, masih apa? Masih berkomunikasi dengan pemain Barcelona lainnya, tapi yang menjadi bahan pembicaraan banyak orang yaitu jawaban Messi terhadap pernyataan Laporta beberapa waktu yang lalu. Nah, Laporta beberapa waktu yang lalu, teman-teman, mengharapkan garis bawah ya, teman-temannya, mengharapkan agar Lionel Messi ini apa ya, mengatakan di menit-menit akhir bermain secara gratis. Jadi bukan meminta, mengharapkan. Timbunda, da, da ilus, Eska, uh, ultima hora, uh, canviés, hi hagués un canvi de ritme i digués jo gratis. <laughs> Hauria... i això acabat de del tot de que, escolta, mh, que no marge salarial. Nah, di uh, interview yang dilakukan oleh Messi yang di belakang itu, teman-teman, mengatakan itu nggak tepat apa yang disampaikan Laporta. Nah, ini sebenarnya, teman-teman, menurut aku, Laporta bermain dua kaki dan Messi ini juga dari sisi ke, uh, dari sisi kepribadian dibujuk dulu, dirayu dulu, diminta dulu baru mau melakukan sesuatu. Dia ingat juga, kan? Dia, bukan dia ingat, dia flashback-kan juga tentang Burofax ketika dia ingin pergi pada masa Bartomiu. nah pada saat itu dia dibujuk dulu, dirayu dulu, uh, dirayu dulu, uh, didekati dulu, baru Messi stay. Nah nanti panjang uh, diskusi kita, tapi kita lihat dulu poin pertama uh, apa yang disampaikan oleh Messi. Banyak sekali ya poin pentingnya. Sí, si, hasta hoy cuando veo los partidos eh, por ahí me genera cosas o me dan de de o oh, recuerdo cosas, ¿no? De ver los partidos en, en el Encarnó con la gente. Eh Vivir revivir un poco todo lo que lo que fue, pero pero bueno, ya como he crecí más. Nah, di poin pertama ini teman-teman bahwa Lionel Messi masih menonton pertandingan FC Barcelona. Kalau misalnya ada waktu dia tonton. Nah, ingat aja Misalnya teman-teman menonton FC Barcelona, Messi tidak ada pertandingan di PSG, Messi tidak ada di uh, Messi tidak berlatih di PSG, kemungkinan Messi pasti akan menonton karena di interview tersebut uh, sebisa mungkin kalau misalnya ada waktu nggak ada kegiatan sampaikan Messi ya uh, dia akan menonton teman-teman dan uh, cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Messi itu menghasilkan sesuatu atau membuat saya ingin Messi diam. Kemudian di uh, timpal Messi atau ingat uh, atau hal-hal lain di pertandingan. Messi ini juga kalau kita perhatikan dari interview ini jawabannya sedikit hati-hati ya. Mungkin Messi pada saat atau membuat saya ingin kembali. Uh, sebenarnya Messi mengeluarkan kata-kata itu, tapi ditahan Messi dia, dia apa? Dia belokkan jawabannya atau saya mengingat hal-hal pertandingan di Camp New. Aku mengambil apa teman-teman percakapan bahasa Indonesia ini bukan dari akun-akun Instagram ya. Langsung aku menuju ke website dari media yang di belakang tersebut. Jadi sampai situ jelas ya teman-teman, Messi masih nonton FC Barcelona. Enggak semudah itu Messi bisa melupakan Barcelona. Kita masuk ke poin selanjutnya. Era que como yo expliqué a mi salida hice todo por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que, que, que jugara gratis, eh, se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y, y lo hice sin ningún problema. Eh, estábamos a disposición de, de ayudar al club, la gana y el deseo mío y de mi familia era, era quedarnos ahí y, y la verdad que nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo... Eh, me parece que está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente, y, y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de, de decir eso. Es como sacarse la pelota de encima y, y no asumir su, su consecuencia y no hacerse cargo de, de las cosas. Y hace pensar a la gente o, o genera un tipo de, de duda que creo que no, no me lo merezco. ¿Has vuelto a hablar con la porta? No. nah ini poin yang cukup menarik ya teman-teman yang dibahas banyak fanbase Barcelona supporter media dan lain e, sebagainya kita baca dulu ya benar adalah seperti yang saya jelaskan ketika saya pergi saya melakukan segalanya untuk e, saya saya melakukan segala kemungkinan untuk tetap tidak pernah saya diminta untuk bermain e, secara gratis nah dari pernyataan uh, sebelum membahas gratis, Messi mengatakan nih, "Saya melakukan segala kemungkinan untuk tetap." Kemudian dia melanjutkan uh, nih, "Tidak pernah saya diminta bermain secara gratis." Jadi pernyataan sebelum dan sesudah dia mengatakan gratis kontraproduktif. Dia sebelum menyebutkan, "Saya akan melakukan segala kemungkinan untuk tetap." Tapi setelah kalimat itu, dia mengatakan, "Saya tidak ingin, uh, saya tidak pernah diminta untuk bermain se uh, secara gratis, yang di mana..." Uh, uh, untuk bermain seja secara gratis, ini lebih memungkinkan uh, agar dia bertahan di FC Barcelona. Jadi, apa yang disampaikan Messi, saya melakukan segalanya untuk uh, tetap kontraproduktif, walaupun banyak pasti yang mengatakan, nggak mungkin lah Messi ini bermain secara gratis karena dia profesional dan lain sebagainya." Tetapi, apa, apa yang disampaikan oleh Messi ini cukup menarik, ya, untuk kita bahas. Nah kemudian saya diminta untuk memotong gaji saya sebesar 50% Dan saya melakukannya tanpa masalah Diminta dulu kan Ingat teman-teman Messi ini diminta dulu, dibujuk dulu, dirayu dulu baru mau dia Kalau misalnya bicara tentang masalah minta bermain gratis tadi Laporta belum ada mengatakan Masih di dalam hati Laporta nih berharap Harapan kan kita semua manusia kan ada Teman-teman yang nonton video ini juga kan pasti ada berharap BCD Nah Laporta masih berharap nih Uh, mel uh, melakukan apa Messi bermain gratis tapi nggak mungkin disampaikan Laporta. Nah, Messi nggak mau dia membahas hal gratis karena mungkin nggak diminta, mungkin nggak dibujuk seperti apa uh, yang terjadi terhadap Borovaks uh, dengan Bartomiu beberapa waktu yang lalu teman-teman. Ini memang cukup menarik ya Laporta uh, seperti bermain dua kaki Messi juga uh, memiliki kepribadian seperti inilah dia. Kemudian teman-teman, kami berada dalam posisi untuk membantu klub lebih banyak. Nah, ini kontraproduktif nih. Keinginan saya dan keluarga saya adalah untuk tinggal di Barcelona. Kami berada dalam posisi untuk membantu klub lebih banyak. Nah, stop. Messi hanya membantu sampai sampai uh, menurunkan gaji. Nah, kalau bicara tentang meminta uh, apa untuk bermain secara gratis, Laporta juga nggak ada meminta, masih berharap. Kemudian Messi juga tidak ada membahas, menyinggung hal tersebut. Jadi Messi juga masih setengah-setengah ya untuk uh, apa? Untuk uh, memberikan segala sesuatu kemungkinan untuk bisa bertahan di klub. Nah, kemudian teman-teman tidak ada yang meminta saya untuk bermain secara gratis. Benar, tidak ada meminta. Laporta hanya berharap tetapi pada saat yang sama menurut saya kata-kata yang diucapkan presiden tidak pada tempatnya ini benar ini benar aku bukan membela Messi bukan membela Laporta tapi memang nggak tepat karena posisinya Messi sudah pergi Laporta juga terlalu banyak bicara teman-teman terkait tentang bukan pemain Barcelona lagi yang di mana seperti yang berkali-kali aku sampaikan teman-teman ya episode kepergian Messi dari FC Barcelona ini nggak akan terungkap sekarang. 5, 10 tahun lagi mungkin akan terungkap teman-teman. Lihat aja, perlahan-lahan kan, Laporta ataupun Messi berani dia speak up, berbicara di muka publik, di muka umum. Nah, kemudian kita lihat lagi. Mereka menyakiti saya karena saya pikir dia tidak perlu mengatakan itu. Itu seperti mendapatkan bola. Ya, ini Messi mengatakan, "Apa yang disampaikan Laporta itu uh, asal keluar aja, nggak tahu Laporta konsekuensinya." Inilah ya, politikus. Ya, teman-teman, ya kan? Kita tahu ya, basic dari Laporta ini politikus, dan dia seperti uh, bermain dua kaki ya dua kaki artinya itu teman-teman dia menyalahkan aturan La Liga Laporta dalam tanda kutip ya quote and quote uh, seperti tameng aturan La Liga dan dia juga mengatakan Messi nggak mau nggak uh, mau bermain gratis dengan cara melemparkan argumen saya berharap Messi bermain gratis ini memang uh, di samping itu juga Messi juga teman-teman nggak -teman, uh, ada mengeluarkan hal uh, terkait tentang ingin bermain gratis di FC Barcelona Kenapa hal itu penting, teman-teman? Karena seperti apa yang disampaikan Messi di awal interviewnya tadi, bahwa saya melakukan segala kemungkinan. Nah, kemungkinan untuk bermain gratis belum dilakukan oleh Messi. Jadi, Laporta ada salahnya juga, karena terlalu banyak bicara, bukan wewenangan lagi untuk bahas Messi. Terlalu dalam, kemudian Messi juga, apakah harus dibujuk dulu, dirayu dulu. Nah, kalau bicara tentang itu, seharusnya Laporta juga merayu membujuk Messi karena... Laporta memiliki janji ketika kampanye yang menyatakan dia akan memberikan penawaran terbaik untuk Messi yang dimana Messi tidak akan menolak hal tersebut. Tapi hasilnya seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Komen -teman? aja di bawah. Kita masuk ke poin selanjutnya. Si cuando acabe mi contrato con el PSG, pero lo que sí si, tenemos casi confirmado y seguro que Que vamos a volver a vivir a Barcelona y que, que nuestra vida va, va a ser ahí, porque es lo que quieren los chicos, mi mujer, yo y, y la idea, eh, ya te digo. No sé si cuando termine el contacto con, con el París, pero. Pero sí que a vivir, nah di sini terkait tentang Apakah Messi akan balik ke Barcelona dijawab Messi saya tidak tahu kapan kontrak saya habis bersama uh, Faris tapi Messi ngat, uh, mengatakan nih pasti saya akan balik ke Barcelona ini menjawab pertanyaan teman-teman ya Apakah uh, Messi akan balik pasti balik ke Barcelona tapi kita nggak tahu apakah stay tinggal di Barcelona eh, apa uh, balik untuk bermain ataukah balik hanya sebagai warga di Barcelona tapi, poinnya Messi akan balik ke Barcelona. Itu aja lah dulu ya, teman-teman, uh, untuk terkait tentang apakah Messi balik ke Barcelona. Y siempre lo lebih que me encantaría poder ayudar a yang club en lo yang pueda ser útil, en lo que pueda eh, yang y ayudar a que a que el club esté baik? Eh, en baik? momento. Me encantaría. Eh, ser secretario técnico en algún momento, no sé si, si va a pasar o no, si va a ser en el Barcelona o no, o, o quizás de otra manera, no sé, pero sí que si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda al, al club, porque es el club que... Kemudian ditanya oleh wartawan teman-teman, bagaimana uh, dengan Barcelona? Apakah Messi mau berkontribusi lagi dan seterus seterusnya teman-teman? Nah, uh, aku ingin memberikan yang terbaik lah ya, akan membantu klub sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tapi yang menarik ya teman-teman ya, Messi menyinggung uh, tentang menjadi sekretaris teknik, baik itu di Barca nanti ataupun tidak. Ini sebenarnya bisa bisa ya bisa menjadi kode bisa aja Messi ketika balik nanti ke Barcelona bisa dalam keadaan uh, bukan lagi pemain Barcelona karena Messi sudah menyinggung uh, ketika dia sudah tidak bermain bola akan menjadi sekretaris Barcelona uh, akan menjadi sekretaris teknik kalau kita bicara tentang sekretaris teknik memang lebih cocok uh, Messi karena sekretaris teknik ini lebih banyak mengatur hal-hal uh, terkait tentang kebijakan yang akan diteruskan kepada presiden. Kan Messi ini suka ngatur. Suka ngatur dalam tanda petik ya, suka memerintah dalam tanda petik ya. Nah, di Barcelona itu salah satu peran dari sekretaris teknis itu pada masa Bartomeu, teman-teman, uh, menyampaikan apakah ini final, apakah ini oke, okay, uh, disampaikan ke Bartomeu, Bartomeu ketok palu. Nah, me a la ok qué la verdad que creo que tiene una, una gran plantilla que lo veo que, que juega muy, muy bien sigo su partido y lo veo cada vez que puedo eh, que aparecieron chicos importantes y muy buenos como el caso de, de, de gabi creo que a nivel de equipo eh, están bien. ahora con la vuelta de, del Kun y de Mbélé cuando vuelva, si, si vuelve bien, también va a ser una gran ayuda para, para el club, para, para el equipo la do y, y bueno, siempre, siempre va a estar ahí el Barça porque es uno de los mejores del mundo y, y siempre va a pelear por, nah ini kontraproduktif selanjutnya teman-teman nah masih ingat teman-teman yang pecinta Barcelona ataupun Messi beberapa waktu yang lalu Barcelona itu nggak masuk tim dalam hitungan Messi untuk bisa menjuarain turnamen uh, Eropa teman-teman nah sekarang Messi bilangnya Barcelona itu hebat ini formalitas menurut aku untuk menghargai fans-fans Barcelona dan menariknya lagi satu pemain cuma diucapkan ya bukan Ansu Pati Bukan Ansupati. Dengan segala hormat fans dari Ansupati. Ansupati dia cuman menyebutkan Gavi. Nah ini Gavi ini berarti ada sesuatu bagi pandangan Messi ya teman-teman. Kenapa? Karena pada masa beberapa waktu silam teman-teman ketika Messi berlatih bersama Barcelona. Messi juga menyebut nama Sergio Busquets. Nah, menurut Messi pada saat itu Busquets ini luar biasa hebat dan sekarang kita tahu Busquets itu bagaimana. Apakah Gavi uh, akan apa ya meneruskan uh, kehebatan Messi dalam memberikan pandangan cukup menarik. Tapi bisa kita sebut Gavi. Uh, kalau misalnya Dembele ataupun Kun Aguero kan udah uh, termasuk di usia emasnya lah ya. Oke okay, ya itu yang disebutkan oleh uh, Messi. Kita masuk ke poin terakhir. Sí, hablo seguido con Nah, di sini Messi masih berkomunikasi dengan rekan-rekannya teman-teman, Sergio, eh, Sergio Busquets, Kun Aguero, kemudian eh, ada siapa lagi, Jordi Alba. Tiga ini ya, nama yang disebutkan oleh Lionel eh, Messi teman-teman. Gimana menurut teman-teman drama ini memang gak akan berhenti sampai sini aja karena setiap wawancara interview eksklusif yang dilakukan oleh masing-masing media ke Laporta atau, ataupun Messi pasti membahas terkait kepergian Messi dari Barcelona. Pasti ada ungkapan-ungkapan baru dari masing-masing belah pihak. Menurut teman-teman bagaimana? Komen di bawah. Bye.